Tips hari ini adalah cara untuk menghilangkan keriput dan kerutan pada kulit wajah dan menghilangkan kulit yang kusam. Cara dan bahannya, okay. Sediakan satu mangkuk bersih atau wadah bersih seperti biasanya. Kemudian kita ke bahan yang pertama. Bahan pertama yang saya gunakan adalah air mawar. Untuk ini saya gunakan 3 sendok makan air mawar. Kemudian untuk bahan kedua yang saya gunakan adalah madu. Untuk madunya Anda bisa menggunakan madu merek apa aja, okay? Yang pentingnya madu. Okay, kemudian tuangkan sini madu. Untuk 3 sendok makan air mawar kita akan tambahkan dengan 1 sendok makan madu. Okay, jadi pastikan dua bahan ini tercampur rata. Setelah dua bahan tercampur rata, kita bisa menggunakannya. Okay, cara makannya, oleskan aja bahan ini merata pada seluruh kulit wajah. Diamkan semalaman, paginya baru dicuci. Lakukan perawatan ini secara rutin untuk menghilangkan keriput kerutan dan kulit yang kusam pada wajah. Okay, jadi ini dia bahan yang kita buat tadi. Bahan ini bermanfaat untuk menghilangkan keriput dan kerutan pada kulit wajah dan menghilangkan kulit yang kusam. Okay, cara makainya, oleskan aja merata pada seluruh kulit wajah, kemudian diamkan semalaman, paginya baru dicuci. Okay, jadi untuk cara makai bahan ini gini aja. Okay, gunakan kapas, kemudian kita celupkan. Setelah ini oleskan merata pada seluruh kulit yang ingin dihilangkan keriputnya atau yang ingin dihilangkan kulit kusamnya. Okay, tap-tapkan aja seperti ini. Merata pada seluruh kulit wajah. Okay, seperti ini. Kemudian diamkan aja bahan ini melekat semalaman, paginya baru dicuci. Lakukan perawatan ini secara rutin untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, bebas kerutan, dan bebas kulit yang kusam. Jadi itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.